Halo semuanya, kali ini saya akan membawa kita untuk pertama sia ke sebuah pantai yang terletak di perbatasan Balikpapan dan Tenggarok. Pantai ini diberi nama Sis Beach atau yang dikenal dengan Solaut. Untuk menuju pantai ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari pusat kota Balikpapan. Pantai ini terbilang baru, namun keindahannya juga dapat menyaingi pantai-pantai yang ada di sekitarnya. Di pantai ini, kita bisa menikmati berbagai macam fasilitas yang tersedia di pantai, seperti ada gazebo yang dapat disewa per jam ataupun per malam, juga dilengkapi dengan fasilitas WC dan kamar bilas. Adapun fasilitas lain yang bisa kita nikmati adalah taman ayunan untuk anak-anak, tempat karaoke, tempat bermain biliar, dan juga panggung yang dapat disewa untuk berbagai kegiatan. Selain itu, ada juga penyewaan motor yang bisa digunakan untuk anak-anak. Bagi kamu yang menyukai kegiatan berkemping, tempat ini sangat tepat karena lokasinya juga cukup strategis untuk melakukan kegiatan camping. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata di wilayah Balikpapan, silakan datang dan menikmati keindahan alamnya.